Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Bertemu lagi di my channel YouTube Hello Sentin, channel motivasi dan inspirasi. Kawan subscriber, kejahatan tidak tahu datangnya kapan dan di mana ke siapa. Bahkan banyak banget kejahatan yang kita tidak diinginkan. Kadang-kadang ke anak kecil, orang tua, ya pokoknya ke semua orang, teman-teman, enggak tanpa terkecuali. Nah, tapi kebanyakan 90% itu kejahatan terhadap wanita. Nah, kali ini saya akan kasih penjelasan 2 tips atau 2 cara supaya menghindar dari kejahatan. Ya, apa salahnya kan kita mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Tapi seperti biasa, saya sudah mengingatkan buat kalian semua yang baru gabung di channel YouTube Hello Sentin, channel motivasi dan inspirasi, jangan lupa subscribe, comment, like, dan share, dan tekan tombol loncengnya supaya apa kalau saya naikkan channel YouTube Hello Sentin, channel motivasi dan inspirasi, memberikan video terbaru secara otomatis akan ada pemberitahuan buat kalian semua. Apa yang pertama? Yaitu perhiasan, teman-teman. Jadi buat kalian para wanita, kalau seandainya kan kita mau berpergian jauh atau ke tempat keramaian, kita harus hati-hati. Kewaspadaan itu yang paling utama. Ada kalanya seseorang itu kalau seandainya kan udah cilaka, kadang-kadang menyesal. Tapi kita mau berpergian bahkan untuk berdoa pun lupa, teman-teman. Nah, segala sesuatu karena Tuhan memberikan manusia itu 2 cara, berdoa dan berusaha. Kalian seandainya kan keluar rumah atau jalan-jalan, kita berdoa, teman-teman. Happy-nya sampai lupa segalanya, apalagi mau belanja atau jalan-jalan. Wanita cukup pakai perhiasan itu yang biasa-biasa aja, karena kalau seandainya kan pakai perhiasan yang berlebihan itu akan mengundang tindakan kejahatan. Banyak berita-berita yang memberitakan wanita dibegal, dijambret, ya kan, bahkan sampai jarinya putus. Banyak banget kejahatan memberitakan tentang wanita itu kendalanya dengan perhiasan, teman-teman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yaitu penampilan. Ya, penampilan. Karena segala sesuatu berlebihan itu tidak baik, teman-teman. Terlalu berpenampilan seksi. Ya, berpenampilan seksi. Karena ini salah satu mengundang kejahatan juga, teman-teman. Jadi berpenampilan sederhana, arti sederhana itu ya cukuplah, nggak sampai kelihatan dadanya atau ibaratnya celananya sampai atas tanah, itu salah satu mengundang kejahatan. Ya sebenarnya sih tidak tahu sih kejahatan itu ke siapa dan di mana, tanggal berapa, bulan berapa, ya kan. Tapi apa salahnya kita menghindari hal-hal tersebut, teman-teman? Tadinya tidak mau niat jahat, ternyata niat jahat karena melihat penampilan. Karena wanita itu dari atas sampai bawah itu semuanya perhiasan. Jadi buat kalian wanita harus betul-betul hati-hati, ya kan? Jadi segala sesuatu harus benar-benar ibaratnya dikonsep. Jadi mau keluar rumah, ya kan? Nah, kita mau pergi kemana nih? Ya otomatis kita berpenampilan ya secukupnya, gitu kan. Karena banyak banget kejahatan di luar sana, apalagi pelecehan-pelecehan, ya kan, begal, ibaratnya maaf, begal payudara, luar biasa. Ini pelecehan yang sangat tidak untuk ditiru ya, atau ibaratnya luar biasa. Akhlak kejahatan ini memang tidak ada akhlaknya, teman-teman. Alangkah baiknya kalau seandainya keluar rumah atau jalan-jalan berpenampilan, ibaratnya jangan sampai mengundang kejahatan-kejahatan. Karena kejahatan itu kalau tidak ada niat, kalau tidak ada unsur, tetapi tidak pasti tidak akan terjadi. Tips-tips yang sederhana ini mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, saya selalu mengingatkan sebelum video ini selesai, jangan lupa subscribe, comment, like, dan share, dan tekan tombol loncengnya supaya apa kalau saya naikkan channel YouTube Hello Sentin, channel motivasi dan inspirasi, memberikan video terbaru secara otomatis akan ada pemberitahuan buat kalian semua. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.